Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack. Dampak dari kenaikan BBM, Polres Muaro Jambi kembali membagikan sembako dengan masyarakat Desa Tanjung Katung sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat nih. Nah, ini harus kayak gini nih, sering-sering kayak gini nih. Kayak mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Bantuan sembako tersebut diberikan ke sejumlah warga di Desa Tanjung Katung, RT 5 dan RT 12 Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Bantuan sembako tersebut diberikan ke masyarakat yang kurang mampu dampak dari harga BBM naik dan pasca pandemi COVID-19. Kegiatan ini juga sebagai wujud Humas Polri peduli kemanusiaan dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hari ini adalah hari yang ketiga atau minggu ketiga di daerah Desa Tanjung Katung pelaksanaan kegiatannya pembagian sembako kepada warga yang kurang mampu nampak dari kena. Semoga dalam kegiatan kami ini warga yang kami datangi kemudian bisa mengurangi beban daripada para warga yang kami berikan bantuan pada hari ini. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.